Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo guys, ketemu lagi dengan channel YouTube Deki Irmana. Kali ini kita akan meliput armada bus dari Sudiro Tunggal Jaya STJ dengan julukan Dakas ya guys. Ini adalah tim Merapi yang melayani area Jogja tujuan Jakarta. Begitu juga sebaliknya dengan angkatan TikTok guys. Jadi putar balik ya. Dakas memakai baju dari karoseri Laksana SR2 HD Prime dan sasis mesin Mercedes-Benz OH1626. Nah ini tampilan bodinya dibalut warna kuning gradasi hitam, tampak gagah guys. Dakas ini berangkatnya angkatan berbarengan dengan Redik ya, jadi barengan. Redik juga tim TikTok. Dakas didriveri oleh Mas Agus. Biasanya satu armada punya ada tiga guys drivernya, sama persis dengan Redik. Dua driver jalan, satu driver libur, 10 banding 5 guys. Nah ini tampak dari belakang tampilan dari Dakas ini ya, kelihatan garang guys. Nah ini kita ketemu Dakas di terminal Jombor Sleman Yogyakarta di sore hari jam 16.00 ya. Armada Dakas ini baru datang dari Jakarta guys, dan nanti sekitar jam 18.00 langsung berangkat lagi menuju Jakarta lagi, tepatnya di terminal Polis ya, dari Jombor, terminal Jombor Sleman tujuan ke Polis Jakarta. Oke, kita lihat tampilan dari luar ya guys ya. Kita dengarkan suara mesinnya guys, mesin Mercedes-Benz OH1626 terdengar begitu mantap. Oke, kita masuk untuk review bagian dalam ya guys ya, interiornya seperti halnya produksi dari karoseri Laksana. Bentuk interior body dengan seri yang sama, tentunya interiornya juga hampir-hampir sama guys. Kalau ini karena satu PO juga sama ya dalemannya. Nah kita lihat bagian depannya, oke kita masuk untuk melihat-lihat di dalam ya guys ya. Nah ini baru datang, belum sempat dibersihkan guys, dan kita diperbolehkan untuk mereviewnya. Sang driver, nah, dashboard juga samalah dengan produksi dari Laksana lainnya, dengan sasis Mercedes juga ya, bagian speedometer semua tampilannya sama. Dengan percepatan manual 6 speed 7 mundur. Bagian interior juga kurang lebih sama dengan saudaranya si Redik ya, STJ Redik. Nah kita review bagian interior penumpang ya guys, seatnya konfigurasi 22, jumlah seat 32 guys, dengan seat buatan dari Adila dibalut cover warna hitam, cover kulit warna hitam yang elegan guys. Ini kita lihat ke belakang guys ya. Oh ya, untuk bagasi kapsul yang model kekinian dengan dilengkapi lampu LED, lampu disco,
kita lihat ke bagian dalam kandang macannya juga kurang lebihnya sama dengan saudaranya Reddick. Nah, ini toiletnya, coba kita lihat guys. Bersih, baru. Untuk diketahui, toilet ini bagi yang belum mengerti, khusus untuk kencing ya guys ya, buang air kecil. Selain itu tidak boleh guys. Oke, kita lihat plafonnya untuk tombol AC, speaker, USB, lampu baca ya guys ya, ada di atas seperti ini, sama persis pada umumnya produksi Laksana dengan seri yang sama. Untuk USB bisa digunakan untuk ngecas HP dan tidak diperbolehkan untuk ngecas power bank guys, karena bahaya ya, kapasitasnya beda ya. AC-nya juga sangat dingin, nyaman, desain interior yang manis, dilengkapi dengan selimut yang tebal. Untuk tempat duduknya, jarak tempat duduk juga lega ya guys ya, jadi kaki nggak begitu nekuk antara kabin penumpang dan driver dibatasi oleh sekat guys, sama dengan saudaranya Reddick. Nah, mungkin jika ada kekurangan dari penjelasan kita, kalian bisa menambahi di kolom komentar guys. Dan bila ada salah kata, mohon dimaafkan ya guys ya. Oke, mudah-mudahan liputan kita bisa bermanfaat dan menghibur bagi kalian Bismania, para penggemar STJ, Dakas. Setelah ini liputan akan kita akhiri ya guys ya. Sampai jumpa di lain waktu dan kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you guys.